Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan kajian kitab metode al-mu'alim, cara mudah belajar membaca kitab gundul, insyaAllah akan masuk ke episode yang ke-88. Masih bersama para santri dari Pamarayan Serang Banten dan juga dari kota Tangerang Banten sama. Kita sekarang akan membahas tentang ma. Di dalam kitab metodenya halaman berapa? Ma ini? 46. Empat, 46. Halaman? 46. Halaman 46 ya. Kemudian di dalam kitab Ma'rifatul Thalibin yang kita susun bisa dilihat di huruf ma. Ma itu di sini halaman 85. Perkenalkan dulu, nama kitabnya Ma'rifatul Thalibin, ini susunan kami yang kedua tapi berbahasa Arab. Ini ada ma. Ya, ma di sini kayak yang kita susun adalah ta'ti bi tis'ati aujuhin, dengan tis'ah itu berapa? 9 wajah. Jadi ma sendiri itu 9 wajah, tetapi untuk pemula di sini baru 1 2 3 4 5 6 ya, mengenalkan 6 dulu. 6 wajah. Wajah yang pertama atau faedah yang pertama sebagai harfun nafi. Ma an-nafiyah, disebut ma an-nafiyah itu adalah harfun nafi. Mengapa ini menggunakan nama harfun? Karena ma di sini nanti bisa harfun bisa ismun. Jadi kalau dia ismun nanti bisa menjadi mubtada. Ya coba, karena ini harf, kalau dia sebagai harf di makna bermakna tidak, ini dia tidak punya amal, tidak beramal, cuma punya makna tidak, gitu aja. Contoh ya, nahu wama Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah bermula Muhammad. Jadi mubtada-nya tetap Muhammad, manya tidak tidak beramal, karena manya isim atau huruf di sini harf. Makanya nanti santri yang sudah mulai naik harus bisa membedakan ini ada huruf atau isim atau fi'il. Lah kalau ma'nafiyah harf atau isim? Harf ya. Contohnya Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah bermula Muhammad illa rasul, yaitu kecuali rasul. Kemudian yang kedua, ma istifhamiyah, disebut ismul istifham, isim. Lah kalau dia isim bermakna apakah? Kalau ini tadi bermakna tidak, kalau ini bermakna apakah? Nahu masmuka, ini bisa jadi mubtada. Ini ma bermula, apakah ismuka, yaitu namamu. Ini khobar, mubtada khobar. Tetapi dalam bahasa Indonesia siapa? Padahal nama itu nggak punya akal. Kecuali kalau man anta, lo anta kan punya akal. Kalau anta itu man, jangan pakai ma, antum akil atau gero akil. Tapi kalau nama itu punya akal nggak? Nggak, makanya pertanyaannya pakai ma, bukan pakai man. Ya, namanya ismul istifham. Bermula siapakah, ini mubtada kalau ngerob. Ismuka yaitu namamu. Kemudian yang ketiga, ma disebut masyartiyah. Isim atau huruf? Isim. Perhatikan ini, isim, ismu syarti. Bisa jadi mubtada? Bisa. Ini perhatikan maknanya tidak, ini tidak beramal sama sekali. Ya, ini kalau ini dia sebagai mubtada berarti merofakkan khobar. Kalau ini masyartiyah atau isim syarat bermakna apa saja, dia bisa menjadi mubtada, bisa nahu ma ta'kul akul, bermula apa saja. Tapi ini bisa menjadi maf'ul bih sebenarnya kalau nanti ngarap di depan. Karena gini, bermula pada apa saja, ta'kul yang makan oleh engkau, akul maka makan oleh saya, dua-duanya jazm. Ya, karena ma ini adalah sebagai isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari, syarat dan jawab. Tapi ma di sini depan kedudukannya sebagai maf'ul bih justru. Kan pada apa saja yang memakan oleh engkau maka makan oleh saya. Karena ini kan fi'il mudhari. Oke. Yang keempat, ismun ini ya, ismun mausulun. Ini na'at man'ut ya, tidak boleh ismun mausulin. Ismun ini tanwin, ismun mausulun. Isim yang butuh disambung mausul, bermakna yang. Nahu fangkihu ma, ini ma-nya ini. Isim mausul bermakna yang, berarti nikailah oleh kalian ma pada yang. Pada yang, jadi kalau nikah itu menikahi sesuatu yang. Ya, yang.
Toba toyib, makna toyib itu apa? Baik. Baik. Toyib oleh dia mak, laku bagi kalian. Jadi kalau menikah itu harus milih Kang Aep, nggak boleh sembarangan di pasar dicepai bukan, gitu. Jadi milih sesuatu yang baik. Yang baik, ya toba. Jadi maknya mak apa makna? Mausul, maknanya? Yang. Ingat ya, kalau ma ini jangan selalu dimaknai apa namanya barang. Kalau ma dimaknai barang, sesuatu ini yang kelima. Ma an-nakirah al-mausufah namanya. Ma nakirah berarti namanya isim nakirah, tapi disifati mausufah. Karena nanti ada ma at-tamah al-wasfiyah, tapi jangan dibahas dulu di sini. Ma nakirah al-mausufah yang disifati. Di makna syai'in, nah ini baru makna sesuatu, barang. Sesuatu nahu yaitu contohnya lafaz al-mahabbatu bermula cinta hiya dia cinta ma yaitu sesuatu yusirru yang menggembirakan oleh dia ma menggembirakan oleh dia maka kepadamu jadi cinta itu Kang Aep sesuatu yang membuat kamu berdebar-debar itu al-mahabbatu hiya ma yusirru ka kemudian yang keenam 6 ma azaidatu ma tambahan. Nah, ma tambahan ini biasanya menutup amal nahu. Awalnya inna itu kan tasibul ismu wa tarful khobar. Tapi ditutup oleh ma, namanya ma ini kafah makfufah, menutup ya. Menutup amalnya inna. Jadi inna kalau sudah kemasukan ma zaidah, akhirnya dia tidak mulghot. Mulghot itu apa? Tidak nganggur. Beramal, nganggur, mulghot. Jadi makanya ini termasuk tetap rofa. Ya. Jadi kalau ngartikan mana mubtada'nya? Ini al-am'alu mubtada'. Tetapi kalau tanpa ma, innal a'mala, kalau tanpa ma. Jadi ma za'idah itu ma yang bersambung bertambah di inna, anna, tola, tolama, ya. Nanti di dalam kitab Ma'rifatul Thalibin ini sudah lengkap. Insyaallah tapi pakai bahasa Arab yang kitab ini ya. Ini innal a'malu sesungguhnya hanyalah beberapa amal biniyati yaitu dengan niat. Tola itu kan fi'il madhi. Dikasih ma. Tola ma asku gharami ya nural wujud. Jadi pakai tola ma. Ada ma. Zaidah. Dan kalau lama sedikit sekali. Tola ma itu panjang sekali atau lama sekali. Nah gitu. Ya. Maknanya. Inilah sedikit tentang fungsi atau faedahnya ma. Mudah-mudahan diberikan kefahaman. Dapat ilmu yang manfaat dan barakah fid dunya wa dunyal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.